Monday morning, since last night, Katumba is raining, misty, and windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di sana ya, ini cuacanya hari Monday, Senin, tanggal 24 April. Ini masih suasana hari raya Idul Fitri, masih suasana hari raya, tapi sepi sekali di Blue Mountain Katumba. Dingin sekali. Dingin-dingin, hujan rintik-rintik, misty. Sangat indah sekali pemandangannya. Misti, kabut yang menebal di Kampung Katumba, Blue Mountains, New South Wales. Saudara-saudara sekalian yang di rumah, ini saya kedinginan ini. Aduh. Ini sudah jam 8 pagi, masih hari Senin. 8 o'clock in the morning, freezing cold. Ini momen-momen yang sangat langka sekali. It's beautiful, but it's clear soon, very quick. So this moment, very important, just video before they disappear. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mobil lewat, car coming. Okay, going back inside. Kabutnya mulai menghilang pelan-pelan sekali. I go inside again. Oh, saya ke dalam lagi, terlalu dingin. Okay, kawan-kawan ya. Ini siaran langsung dari Katumba, Blue Mountain. Assalamualaikum. Jaga-jaga kesehatan ya, kawan-kawan ya semuanya. Oke, terima kasih setelah menonton video saya ini ya. Video mengenai keadaan di Katumba yang penuh dengan kabut. Kabut misteri, kawan-kawan. Kabut yang penuh misteri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Jaga kesehatan tahun ini. Semoga tetap sehat walafiat dan panjang umurnya dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Assalamualaikum.